Pemirsa, harga sembako di Kabupaten Indragiri Hulu melonjak naik, mulai dari beras, cabai hingga minyak goreng. Menjelang bulan suci Ramadan ataupun hari besar lainnya, harga sembako sering mengalami kenaikan. Kenaikan harga sembako tengah dirasakan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, Rp1.000 hingga Rp3.000. Harga beras Dewa yang biasa dijual seharga Rp148.000 per 10 kg, naik Rp3.000 menjadi Rp151.000 per 10 kg. Sementara harga cabai merah mencapai harga Rp68.000 per kilogram. Berdasarkan harga eceran tertinggi atau head, harga cabai merah di Kabupaten Inhu pada kondisi normal dijual di harga Rp37.000 per kilogram hingga Rp55.000 per kilogram. Artinya kenaikan harga saat ini mencapai lebih dari Rp30.000 per kilogram dibandingkan dengan harga head. Salah satu pedagang sembako, Edi Firdaus, mengatakan harga sembako yang mengalami kenaikan di antaranya beras, cabai, dan minyak goreng. Sementara untuk harga ikan masih stabil. Sementara ini kenaikannya kenaikan, contohnya itu kenaikan beras, telur, dan sembako lainnya seperti cabai. Untuk saat ini ikan masih stabil. Ini untuk contohnya buah dewa kita untuk seminggu yang lewat kita jual per 10 kilo itu 148. Untuk saat ini kita jual 151. Harapan kedepannya untuk khususnya pemerintah, semoga kedepannya untuk menaikkan boleh, cuman jangan terlalu tinggi karena kita melihat ekonomi masyarakat khususnya warga Lubu Batu Jaya karena adanya replanting mungkin perekonomian mereka agak berkurang. Edi berharap adanya kebijakan dari pemerintah setempat untuk mengantisipasi agar kenaikan harga sembako tidak terlalu tinggi, sehingga daya beli masyarakat juga tetap stabil. Adenur Asfia melaporkan.